Saudara dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita ingin menyampaikan kebaikan di masjid. Sekarang sudah dibicarakan tentang perkara iman amal. Oleh karena itu kami mengundang Bapak untuk sama-sama ke masjid untuk mendengarkan. Siang-siang mencoba merayu mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat malam, malamku menangis lagi sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul tetapi sebaliknya Allah ceritakan barang siapa menentang Allah disuruh daripada Toha ayat 104 waman a'rodan jibri fa'inna lumasai waman a'rodan jibri fa'inna lumasai akan didongkar barang siapa lupa berjibir kepada aku lupa mengingat kebesaranku sungguh kebelian kepadanya lumasai akan didongkar kehidupannya sempit. Orang kaya hidup kekayaannya membuat dia susah, membuat dia capek, membuat dia tidak bisa mentaati perintah Allah. Nah, kaya saja tak bisa mentaati perintah Allah. Umatmu teruskan semua dakwah.